Jabut. Assalamualaikum dulur. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan Bang Lai Channel. Kali ini ada di Madiun. Ya, krek dalam kodok kru ta. Iki yo kru no Mas. Kiamat yo kelo. Iku kelo. Cak musuh gajah rawani. Apa nih? Sampean lho. Cak musuh gajah rawani. Nah ini ada Mas Galing, ada Pak Abah Kirom. Abah Kirom ya? Nah dari ke Kediri Pak. Kediri. Nah ini Kediri. Di sini ada dua buah set sound system yang akan mengawal pengajian Gus Ibdam, ya tak? Saya sebenarnya pengen ngikuti lho, tapi aku durung ngarep. Makanya kok nanti habis ini mungkin habis jumatan nanti pulang. Ngarep sih lho, ngarep. Sama Mas. Kok pake gerek kok kene lho. Gak kanggo kanggo apa jenenge? Tali mek keras. Lah ini kita ngobrol sebentar sama Pak Kirom. Sampai tahu ada sedikit-sedikit. Lah sampean ngendi? Ada ndi Mas? Jumatan. Oh iya, sarung kuning kono kok ya. Oke. Sampai tahu nanti ada sedikit ilmu yang bermanfaat teman-teman bisa diambil. Kalau enggak bermanfaat ya enggak apa-apa. Yang penting kalau ada bermanfaat diambil. Tambah apa jenenge iku? Tambah pahala lur. Nah ini Pak, ini ceritanya gimana Pak? Kok bisa duet sama Dihan di acara ini Pak? Ceritanya Mas Ari. Nah, kebetulan Mas Ari ini kan teman udah lama Mas. Oh, udah lama sama Mas Ari? Udah lama banget temenan. Sawi loh. Nah, kebetulan saya pas balik. Kan saya satu bulan balik Batam Kediri. Oh, berarti panjenengan di Kediri nya Pak? Batam. Kok di Batam? Batam. Ada sound juga di sana? Ada. Sana rental jual beli. Tapi orang ngerti aku lor. Ini saya nggak tahu kalau beliau ternyata punya son di Batam kan. Saya nggak tahu malah ini dadaan ini kalau yang ini. Aprovan Batam kalau. Di Batam. Oh di Batam aprovan ya. Iya. Nah, di sana setnya apa? Yang di sana sekarang pakai EAW. EAW. Iya. EAW saya kalau ketemu sering Pak. Tapi kalau pas acara konser-konser gitu, saya nyoting-nyoting EAW barang-barang bagus itu. Sekarang pakai EAW. Nah itu tadi Pak, ceritanya gimana Pak? Itu bisa terus saya ditelepon malam-malam. Itu nih baca nggak? Baca nggak. Telepon malam-malam. Ada lendir enggak di rumah ada. Nah, yuk, nama Gus Ibdam. Udah gitu aja Mas. Kamu ngerti nggak? Terus tadi. Tadi. Rego-rego gak ditanu nggak Pak? Oh betul. Iki lor. Ditawarin tok ada rego gak dipikir piye gitu kan iki. Kebetulan ini barang dagangan, Mas. Oh, yang ini? Ya, YMI ini bawa barang, YMI. Barang dagangan, ya. YMI itu kayaknya dari anu, Pak, ya? Cina. Dari Cina, Pak, ya? Cina, Oh, anur. Di video saya itu tuh yang ada tuh yang YMI, yang set semua full gini, yang konser slang di Colomadu tuh. Lah, yang belum lihat bisa dilihat di situ ya. Ada YMI, YMI. Seperti itu. Tapi yang di sini maksudnya tuh enggak semua Pak Yo. Untuk enggak yang ini tipe yang kecil, yang Yoga kecil. 75. Yoga 75. Nah, 10 Twitter. 10 untuk low pack-nya pakai 15 double. Oh, low pack-nya double ya Pak ya? Ah, itu double. Kalau boleh tahu modelnya seperti apa Pak? Low pack-nya itu. Pernah bongkar atau belum? B30. Punya aneh. Apa kayak Harun itu Pak? Vera bukan? Bukan. Nah, dia ada ke dalam. Hadap ke dalam. Nah, atas bawah. Atas bawah. Ya. Oh, gini. Ya sudah sistem Mas. Jadi powernya juga YME dari perkabelan semuanya, YME dari semua. YME semua, dari manajemen, dari semua sistemnya YME semuanya. Jadi jual paket. Oh iya, berarti itu bukan sembarangan Pak. Saya seleng aja pakainya YME loh Pak. Itu yang tipe gede Mas. Iya. Itu yang tipe double. Ini yang single. Tapi kemarin yang di Solo itu sembuhnya cuma 15 in loh Pak. Ya itu yang lopeknya ditaruh bawah itu bisa sap. Oh bisa sap? Bisa. Bisa lopek untuk sap atas bisa, sap bawah bisa. Itu ulang tipe. Oh, itu lor, YMI yang dipunya, yang dimiliki Abah Kirom di Kediri, termas dagangan Pak ya. Berarti buka di sini juga? Buka di Kediri, Aprovan Kediri. Aprovan Kediri. Nah, di Pare. Oh, di Pare Kediri. Ya, bagi yang juga mungkin mau tengok-tengok. Ya second, ya rental, semua. Lengkap Pak. Jenengan nih. Berarti kalau yang di sini itu ada bawa berapa biji Pak? Ya lopeknya dua-dua, terus middle-nya 10x1, twitter x1, 66. 66? Iya, 66. Jadi satu box-nya itu 16, kita link 33. Irit oh, 33 ngirit berarti ya? Oh, ini aja cuma power 3 biji, 4 3. channel, 4 channel. Yang 2 channel untuk lopek kanan-kiri, yang nah. 4 channel 1 itu buat kanan, yang 4 channel buat kiri, udah. Berarti total power berapa Pak? 3. 3 tok? 3 tok. Kanan kiri Pak? Iya. Karena dia satu box itu 16 Om. Oh. Aku mau menang lur. Bayangke mikirnya gak mudeng. Kok gur-gur telu lho. Kok cuma bawa 3 lho.
padahal banyak. Nanti ini videonya tetap ada lah nanti. Jangan khawatir. Selain itu, Pak, yang di sini berarti cuma lender aja, Pak. Lender aja. Berarti hitungannya ini mainnya gimana nih, Pak? Sistemnya pripun, Pak? Kok maksudnya lender sama gajah jadi satu itu kira-kira Mas Ari konsepnya, Mas. Konsep kalau Mas saya ngikut, heeh, ngikut dengan saya, Mas. Oh, berarti ini nanti yang anu Mas Ari semua ya? Ya, Mas Ari semua yang saya di depan, Mas Ari semua. Oh. Kita cuma pasang terus sama sistemnya aja udah, apa yang kurang kita sambungin. Rada ngelulur ya ini. Masnya ini banyak sekali lho, di sini ada lenernya kanan kiri, kemudian ada gajah, kemudian ada di tengah ada senter juga. Senternya pun banyak ya, Pak ya? Banyak. Ada berapa? Ini kalau senter sapnya totalnya semua ada 40 mata, berarti 20 box. 20 box double, nah, ya, Pak ya? Double. Nah, kalau senternya pakai Nexo. Senter Nexo. Nah. Oh, itu senter sap apa nek bawah itu senter sap, Pak ya? Iya. Kalau yang atas senter. Senter dong ya, Pak. Nah. Front juga bisa. Front juga ini bisa, Pak ya? Front. Saya masih bingung, Pak, antara center pill, front pill itu maklum lah, Pak, yes. Ngarep lho, yes, ini dia. Kalau center tengah, Mas, sorry. Center tengah. Nah, kalau yang kanan kiri ini front. Oh, yang kanan. Yang bawah ini. Oh, yang agak sini Nexo. Berarti. Nah. Oh, iya. Siap. Lumayan lur tambah lumayan lur. Tapi besok pasti lupa lagi pila ali. Ini kalau dihitung, Pak, Pak, menurut jenengan nih. Ini mainnya berapa puluh ribu watt ini, Pak? Gabung antara dari YMI sama punyanya dia 60 lah 60 ribu? Nah, 60 ribu sekitar itu. Mas Gundul, Niki? Nah, ini yang punya Yang Maha Esa. Paya, 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 paya YML, Yang Maha Esa dari Mas Gundul. Oh iya, yeah. Cuman Jumatan, Mas. Aduh, ini mau tanya apa lagi? Rado-rado bingung, Lur. Yang jelas kesini dari Pak Gram itu bawa YMI ring-ringnya ya, sama set power, lanunya Pak, apa itu manajemennya Pak, speakernya? Semua dari YMI, Pak. Yang dibawain juga? Merek, satu merek YMI. Oh, iya, iya, iya. Satu merek. Jadi dari sistem, dari perkabelan, semua dari YMI. Pokoknya tinggal colok mixer. Tapi itu kalau mungkin full YME untuk main dangdut tetap bisa, Pak ya? Bisa. Bisa. Tetap ndungtuk, Pak ya? Bisa. Yakin aja bisa. Karena udah sistem loh itu. Tetap cuma itu udah di riset sama pabriknya. Seperti itu kira-kira maksudnya. Ini ada mungkin, Pak, yang disampaikan bagi teman-teman mungkin yang belum tahu YME atau mungkin ada sedikit pesan-pesan? Enggak ada loh, Mas. Udah pintar semuanya. Oh, nggih, okay, siap. Nanti kalau ada yang mungkin tanya-tanya telur bisa di komentar ya, nanti tetap nanti beliau, semoga nanti kalau ada yang tanya nanti beliau bisa menjawab ya, di bawah kolom komentar boleh, kalau ada boleh pertanyaan seperti itu. Ini videonya tak sambung video review lor dan rata dawa. Nah, berikut review untuk apa itu tadi apa namanya? Apro. Apro One. Nah, ini berikut review Apro One dan Dean Audio. Mari. Assalamualaikum dulur. Ini yang melanjutkan tadi ngobrol-ngobrol sebentar sama Pak Kirom ya, yang di sana tadi, nah, yang di sana itu. Ini sambil menunggu Jumatan, mumpung belum azan, kita sedikit review tentang spek yang dibawa dalam event Gus Idam nanti malam antara Dian Audio dan aduh lali nasinya apa mau punya Abah Kirom tadi. Langsung aja lo Dian tetap ya mixernya. Alah, tetap Meki. Kemudian ini, oh tadi yang baru mungkin itunya. Celur, ini kalau buka-buka. Nah, ini untuk speknya Dian. Hah, masih sama. Ayo telur. Di sini utamanya mau lihat yang baru, yaitu punya YMO ini ya. Oh, punya Dian ada yang baru. Wah, oh mungkin ini mungkin yang tadi, ah, yang punya YMI ya, DSP608 ini untuk manajemen speakernya, 64 bit digital processing master audio mute. Nah, ini untuk manajemen speakernya dari YMI yang satu set itu. Kayaknya itu lur, karena yang lain nggak ada. Yang lain punyanya Mas Ari semua ini. Nah, iya toh.
Ah, wes di sini udah lengkap lho ya. Tutup sih. Kreket lah, mari kita merapat ke sana. Ini sekitaran di sini untuk para pengunjung yang akan mengikuti pengajian sudah hadir semua. Bukan semua, Ding. Sebagian sudah hadir. Tanahnya lur becepol di sini. Bahaya. Karena emang hujan semalam itu. Oke, kita merapat ke depan sana. Oh ya, ini becek semua lur. Jamaah Pandansari, oh ternyata sekat-sekat di sini untuk tempat jamaahnya. Keluarga Mbah Tamsis. Subwoofer ada 20 box 40 mata speaker. Pripun, Bu? Dalem Bu, dalem Bu. Tebih yang mriki. Oh, nggih. Kok jam sekian ten mpun anu? Mpun. Iki Mas, aku kak gas lagi ndelok to. Oh, nggih. Kesuke merene batuan. Oh, nggih. Lah ini kita lihat sebelah mana ya ini? Ini niki kok, Bu? Nah ini untuk SOS Dian ada di sebelah sini. Di sini ada 4 box, kemudian di sebelah sini 4 box. Turbo ditaruh di sana. Nah iya kan, sama SOS. Kok SOS? Sama keong, keong di sana. Dan di bawahnya gajah juga ada keong, nanti kita ke sana. Ya. Ki piye lur iki bawa ecek pol. Langge to, Bu? Nah, ya. Nanti yang di sana di Frontbill ada Nexo. Itu nanti kita lihat sebelah sana aja. Karena yang sebelah sana kan agak-agak itu loh, kering gitu. Nanti kita lewat sini aja. Coba kita lihat dulu untuk power yang dibawa dari sistem YMI. Nah. Ini power yang dibawa oleh Pak Kirom tadi. Mbah iki gak bahaya to, Lur. Aduh, cok. Ini becek sekali nek hujan piye, Lur? Bahaya enggak ini? Nah, ini sik tak mapan sik, Lur. Ini power yang dibawa dari YMI, setan YMI. Ada 2. Dan di sini ada penyediaan 1. Tadi bilangnya 3, yang satu mana ya? Apa yang FP itu? Oh, tadi nanti coba tak tanyakan. Ya. Kita gak tahu, Lur. Ya. Sud. Oke. Okay. Oh, Prowan, Prowan namanya tadi ya, Prowan jenenge agak-agak susah. Kabel semua termasuk itu Prowan. Dari sini kita merapat ke sana lagi, ayo. Ke sini. Aduh. Oh iya, ini kabel Mbah Jenggot. Dehan Jenggot. Dan yang sebelah sini wah turbo ini kok turbo apa jenis bajul tadi salah healer ya, tadi saya ngomongnya turbo padahal itu bajul. Bah bajul itu wawani pala. Mohon maaf lur tadi salah lur. Gak usah dianu lur. Elenge turbo wae padahal bajul. Belakangnya ya apa? Oh iya ini. Ini belum syuting ini. Nah, ini lenernya yang YMI 10 titer. Ya biar dekat.
Nah ini ya. Ada 6 box untuk middle-nya. Dan untuk lobeknya ada 2 box double. Nah. Oke. Nah itu. Ini pore Mbak Jenggot. Mas Ari. Wah, kron kabeh pore iki. Mas Rating, Mas Pami. Iya. Yeah. Mas, enggak ada sih Mas, Mas. Ini saya sekarang sering sekali yo ketemu Mas Pami. Hah? Sapa iku? Oh, sik kae to, Mas. Ora ono. Sik ora agek sibuk. Setrumane iki ini saya mau tanya yang buat ngangkat apa is bingung lur lur. Kabel oke semene. Ya. Nah. Dari sini, oh yang belum ini Nexonya. Nexonya belum lur Nexonya. Nexo berapa ini? Oh, 15 PS. Wah, ada lur. Dan saya berhenti dulu ya, dan ya. Cek tinggal dikit. Ada 8 keong, kemudian ada 8 SOS, ada. Oh salah, total keong ada 16. SOS-nya ada 4 box. Ada 8 box. Keong 16. SOS-nya 8 box, kemudian bajulnya 4 box. Nah. Udah lur, tak break dulu, nanti tak lanjutkan yang atas panggung. Nah, ini kita lanjutkan video yang tadi ya, video yang tadi sempat terpotong. Ini saya di atas panggung, posisinya hujan. Moga-moga nanti malam acaranya berjalan lancar dan tidak hujan lur ya. Karena memang acaranya acara besar. Itu yang luar sana, tuh gajah-gajah tadi udah bunyi semua. Ya, suaranya bisa didengarkan sendiri. Nah, itu lur. Ini di atas panggung tidak ada mixer. Jadi mixer cuma di bawah sana. Kemudian untuk satu ada JBL. Ya, iya toh punya Mas Ari yang seperti biasa. Lighting dari Mas Pami, Mas. Itu Mas, ini cerme Mas yo. Cerme Gresik Mas ye. Mas Mojokerto. Oh, Mojokerto. Oh, Mas Mojokerto. Oke, terima kasih informasinya Mas. Pecinya api. Aku melu apa ki? Melu sembarang. Depan monitor depan ada RCF semua ya. Udah cuma ini aja yang di atas. Oh iya. Itu lur penampilan yang di belakang YMI. Nah. Mau warning to lur. Ini penampilan di dari belakang. Itu aja sedikit yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan berdoa semoga nanti acaranya lancar semua. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Tetap semangat ibadah, berbagi agar apa yang kita punya itu barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.